Banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat tentang makanan dan buah-buahan. Salah satunya adalah larangan memakan buah nanas bagi ibu hamil karena bisa menyebabkan keguguran. Tapi apakah benar nanas bisa menyebabkan keguguran? Mari kita tanya para ahli gizi. Memang ada mitos yang mengatakan bahwa nanas itu berbahaya untuk ibu hamil, tetapi tidak sepenuhnya benar karena ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Contohnya seberapa matang buah nanas tersebut, kemudian kondisi kesehatan dari ibu hamil, dan juga kebersihan dari buah nanas itu. Yang menyebabkan nanas berbahaya untuk ibu hamil apabila dikonsumsi dalam jumlah besar, karena kandungan enzim bromelain dapat membuat kontraksi pada rahim, sehingga bisa menyebabkan keguguran. Tetapi apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan, tentunya tidak berbahaya. Selain kandungan enzimnya, kita juga harus mengetahui kondisi kesehatan dari ibu yang mengandung. Apabila mereka memiliki alergi terhadap nanas, tentunya harus menghindari buah tersebut. Nah, ternyata buah nanas ini baik dikonsumsi jika sudah matang karena buahnya terasa manis dan juga lembut. Selain itu, enzim bromelain sudah hancur pada saat matang. Nah, ternyata juga nanas ini bisa membantu proses persalinan, terutama dalam proses induksi. Setelah memakan buah nanas, kadang kita sering merasa bibir dan lidah gatal. Rasa gatal itu disebabkan kontak enzim yang terkandung di dalamnya dengan air liur. Namun jika nanas sudah diolah dengan dipanaskan atau dipanggang, kita tidak akan merasakan rasa gatalnya. Enzim pada nanas hilang setelah melalui proses pengolahan tersebut. Mempertimbangkan kebersihan nanas saat mengupasnya bisa mengurangi resiko gatal-gatal ini. Lalu bagaimanakah cara mengupas nanas yang benar? Kalau kita bicara soal nanas, ada fakta unik nih. Ada Sau Sin Hock, seorang pemilik kebun di Malaka, Malaysia, itu memiliki kebun nanas Sarawak ini kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dan bentuknya seperti ulat bulu. Dia sangat percaya bahwa nanas ini bisa memberikan keberuntungan. Dari bentuknya saja sudah unik dan baunya wangi. Beratnya sendiri bisa mencapai 7 kg. Nanas ternyata tidak hanya bentuknya saja yang unik. Dengan sebuah inovasi, kulit dan juga daun nanas yang tidak berguna bisa dimanfaatkan menjadi kulit sintetis yang ramah lingkungan. Dan ini bisa dibuat menjadi produk tas dan juga sepatu. Nah, kebayang gak sih kalau kita pakai sepatu dari nanas? Rasanya gimana ya? Penemuan yang mengagumkan ini digagas oleh Carmen Hijosa. Produk buatannya kini dijual di bawah label perusahaan Pinatex. Kulit dari limbah nanas ini dirasa kuat, tahan lama dan ramah lingkungan. Sehingga merupakan pengganti yang tepat untuk kulit binatang. Nah, ada lagi nih, melinjo. Kabarnya melinjo ini bisa membuat asam urat. Karena melinjo ini mengandung zat purin.
Sedangkan asam urat ini disebabkan karena penumpukan zat purin dalam tubuh yang tidak bisa terbuang. Yang akibatnya persendian kita merasa sakit. Kalau sudah meradang, nah ini bisa merubah struktur tulang pada sendi. Lebih parahnya lagi akan kena ke ginjal dan bisa menyebabkan batu ginjal. Tapi ada yang rancu nih, kalau melinjo sendiri ini bisa menyebabkan asam urat. Kok kulitnya bisa menjadi obat asam urat ya? Melinjo dapat menyebabkan asam urat. Peningkatan asam urat terjadi karena gangguan metabolisme purin dan asupan purin tinggi. Hal ini dikarenakan kandungan purin yang terkandung di dalam melinjo yang tinggi, yaitu sebesar 150 mg purin per 100 gram melinjo. Kandungan purin dalam melinjo dapat berubah menjadi 220 mg ketika mengalami proses penggorengan, misalnya menjadi emping melinjo. Bahkan, healthframe.com menyatakan bahwa biji melinjo memiliki kandungan purin sebesar 222 mg per 100 gram. Nah, pertanyaannya, apakah kulit melinjo bisa menjadi obat asam urat? Ada sebuah penelitian nih yang menyebutkan bahwa ekstrak kulit melinjo itu bisa berfungsi sebagai antimikroba, antibakterial, antioksidan, dan juga anti-aging. Berdasarkan penelitian, kulit melinjo ternyata mengandung ekstrak anti asam urat dan senyawa yang terkandung di dalamnya ternyata bisa menghambat dan juga menghancurkan zat yang bisa menyebabkan asam urat. Karena ini alami, jadi baik untuk ginjal. Nah, buat kita nih yang senang memakan emping, ternyata ada tips yang aman nih untuk memakan emping. Caranya adalah dengan mengimbangi makanan-makanan yang rendah zat purin. Kalau buah, kita bisa mencoba jeruk, pisang, atau melon. Kalau sayuran, kita bisa mencoba kentang, atau wortel, atau juga kita bisa mencoba jagung. Nah, kita juga bisa memakan ikan. Makanan-makanan tersebut itu bisa kita konsumsi karena bisa membantu mengeluarkan zat purin yang ada pada tubuh. Thank you.